Welcome back to Hannah's Daily. Yang udah gitu doang. Iya. Oke guys, jadi today Lia kan main-main aku. Jadi ya, hari ini kamu jadi MUA aku. Aku mau pakai baju kayak gini, aku mau ke mall. Terus habis dari mall itu, aku mau ke party gitu kan. Terus habis itu, aku mau ke kebun binatang. Terus habis dari kebun binatang, aku mau ke... Ya udah ke Johar aja deh, ke Johar gitu. Terus aku mau ke Simpang Lima, aku mau ke Lawang Sewu dan sebagainya. Pokoknya aku mau makeup ini bertahan sampai 24 jam gitu. Kayaknya kamu bisa kan? Aku percaya kamu adalah MUA terhebat sepanjang masa. Dan kita mulai. Silakan, Bapak. Sekarang aku pertama-tama aku mau kuncir dulu rambutku. Aku lihat kemampuan kamu ya, kata kamu. Ya. Jadi pertama-tama apa yang harus kamu lakukan? Di sini lihat ya, ada pelembab, di sini ada bedak tahu, ada apa? Terserah kamu makeupin aku sama rambut aku juga. Aduh, kamu grogi gitu sih. Bisa aja dong. Ini notolinnya kayak notolin apa ya, salep. ngopil dong. Ini kenapa masuk ke hidung? Aku banget ya Pak, kasih pelembabnya. Ya gua nggak pernah. Oh iya, habis itu pensil alis ya. Kita lihat gambar alisnya gimana. Please. 2,000 years later. Aman gak sih guys? Aduh gak tau lah. Ini apa sih? Ini buat apa sih? Itu foundation. Makainya gimana? Kamu pakai ini juga bisa. Ini buat alas bedak. Boleh ini? Ini dulu baru ini? Jadi sebelum pakai bedak, pakai ini dulu. Oh ini? Itu baru guys. Gak apa-apa, pakai itu aja, gak apa-apa juga. Ya udah yang lama aja. Dibuka dulu dong sayang. Baru diputer. Ditunjukin dulu sama teman-teman ini apa guys. Pondasi gila. Sumpil ini banyak banget pakai pondasinya. Ya sih. Leh. Astaga. Halus banget muaknya. Dia bagus ya. Ini apa? Ini? Bedak tabur. Buat apa? Iya kan ini alasnya bedak, berarti kan sebelum bedak. Oh ini? Iya. Sebelum gak bisa keluar yang diputar dulu. Kasih lihat dulu sama pemirsa. Sahabat. Bukan itunya. Ya ampun. Wah gak kelihatan ya. Coba. Ya, ini kan ada kan. Ya ampun sayangku, cintaku. Astaga. Gitu. Itunya ngapain sih pakai cahaya-cahaya? Ya udah gak usah. Ini cepet fokus. Ngapain sih pakai cahaya-cahaya? Ya udah. Wah, masterpiece banget. Harus gitu ya. Aduh, muanya halus banget, serius. Ini kan? Aku enggak sabar memakai ini. Ya. Pakainya yang mana? Yang mana aja boleh. Ini agak pecah karena ya ada tragedi lah. Kok langsung gini warnanya? Hah? Emang warna brush udah agak pink-pink gitu. Mana pink-pinknya enggak keluar? Ya kamu pakainya sedikit banget. Ini kayaknya banyak banget deh pinknya.
gue jangan jadi kayak pacaran aja. Terus bisa apa lagi? Apa lagi? Aha. Selesai kan? Kok cepet banget? Eshido-nya belum. Eshido itu apa? Eshido. Eshido. Buat apa? Eshido. Eshido. Kamu mana sih? Caranya gimana? Mana? Alatnya mana? Ini kan kos-kosnya banyak. Oh, terus habis itu? Pikir kamu apa sih? Ih, bagus sih. Terus apa? Ah, ya udah terserah kamu apa. Gak apa, kan aku gak tahu. Ya makanya kamu, ya udah menurut kamu apa? Ini ada maskara, ini buat apa? Ada airliner. Itu serum. Ya gak tahu sini. Ya. Ini terus buat apa? Itu kan buat rambutku. Kalau mau nyatok atau apa tuh, kalau mau nyatok. Gak usah nyatok. Apa ini apa? Airliner. Buat apa? Buat mempertegas apa kalau kita menatap seseorang. Kalau di bola mata. Iya, jangan. Waktu tuh agak gimana ya? Sumpil. Ini kayak tidak. Jaga. Mama. Oke. Mari kita lihat. Yang sangat tegas ini. Semua tegas lagi. Oke, terus apa lagi? Maskara. Maskara itu yang mana? Maskara yang buat menghentikan bulu mata. Caranya gimana pakainya? Pakai ini? Ya, itu buat alis sih. Buat ngapain alis. Alis yang... alis ini ya? Aku lupa. Alis. Alis kan? Terus? Apa tadi? Ini apa? Nah, itu maskara namanya. Ini taruh gimana? Ini di bulu mata. Ya aku nggak berani loh. Teman. Tegang banget sama kamu. Oke. Terus habis itu apa lagi? Ini buat apa? Itu tadi sebenarnya buat tempat bedak taburnya. Jadi sebelum kamu kasih ke muka aku, taruh di situ seharusnya. Tapi kamu udah gitu aja. Terus. Udah. Sekarang yang menurut kamu yang masih kurang apa? Lipstick. Kenapa sih? Kayaknya aku tahu deh. Melebar kan? Gimana kalau aku bagi? Yang! Apa? Dimasukin dulu! Itu, diputer! Oh my god, jantungan! Ini adalah suatu pelajaran ya. Jangan sekali-sekali lelaki sejati memegang di seorang wanita. Kenapa? Ya, nanti lihat hasilnya. Lelaki sejati-sejati dong. Sirnya nggak kayak kamu, pelan-pelan dari bawah ke atas, ke atas, ke atas gitu loh. Ya, ini orang, aduh, sakit ya beneran ini. Cintaku. Tidak. Jaga.
Apa Bandung gisirnya nggak kayak kamu? Masih stay on kan? Masih stay on.